motivasi utama pada perayaan Natal bersama jemaat kaum ibu dari Gereja Pentakosta Indonesia, Rayon Pulau Batam, adalah sesuai tema yang diambil dari Kitab Injil Kolose 2:6-8, yaitu kehidupan baru dalam Kristus. Perayaan yang digelar pada Minggu 9 Desember 2018 ini digelar di Gereja Pentakosta Kavling Baru Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau, mengajak semua umat Kristen untuk tidak hanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun harus tertanam selama pertumbuhannya sebagai manusia, sehingga mampu menjadi penyebar ajaran kebenaran. Anggota DPD RI asal Provinsi Kepri yang juga hadir pada perayaan Natal bersama ini, Jasarmen Purba, mengatakan, dengan sukacita yang dirasakan pada perayaan Natal ini, hendaknya menjadikan kita menjadi tumbuh lebih dewasa agar bermanfaat untuk kepentingan umat. Sehingga dia bisa tumbuh untuk kepentingan umat. Nah, itulah harapan kami dalam Natal ini, bagaimana supaya semua umat bisa merayakan dan menikmatinya. Sehingga apa? Sehingga tidak lagi selebrasi, tidak lagi seremonial saja, tapi hidup dalam tubuhnya. Tema kehidupan baru dalam Kristus pada perayaan Natal bersama ini juga dijabarkan lebih luas melalui khotbah Pendeta Bresman Siburian dari Jakarta. Perayaan Natal bersama yang melibatkan sekitar 500-an kaum ibu dari 15 sidang GPI sekota Batam ini dilaksanakan seharian penuh dengan kegiatan pembaptisan air, pemberkatan arak dan perjamuan kudus, serta ibadah nyanyi-nyanyian rohani. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.